Nah, pemirsa, kembali lagi dalam Anak Negeri, dan seperti yang pemirsa bisa lihat, saat ini saya sedang berada di depan, Pak ya, di depan kediaman dari Bapak Ramsyah, yang sekaligus menjadi Pusban Terapung, Pak ya. Baik, uniknya lagi salah satu, ini adalah Pusban satu-satunya di daerah Kukar, Pak ya. Pusban Terapung yang ada satu-satunya di daerah Kukar. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi, gimana nih cerita Bapak saat bertemu dengan ibu, nah, sampai ya. Akhirnya menikah. Ya, jadi kebetulan memang ya, tadi sudah teman ya, teman dan adik kelas di SD dan SMP, kemudian saya tinggal pergi sekolah ke luar kota di Samarinda, kemudian sempat kerja dari di Berau, kemudian Samarinda, nah tiba-tiba, memang sih sebelumnya memang sebelumnya mau nikah gitu kan, jadi selalu sihara malam hari, ada yang tidak pilihan jodoh. Nah, jadi memastikan memang, waktu itu sepertinya jodoh itu memang ada di Muaramuntai gitu. Jadi hatinya itu bulat mengatakan mau ingin pulang kampung saja. Artinya kalau saya menikah, diterima lamaran saya, ya saya akan berhenti artinya kerja di Berau gitu, di Kelurahan Kianikertas gitu kan. Alhamdulillah sesuai dengan arahan mungkin Allah yang bimbing, ya kita menikah di tahun 98 itu di tepatnya tanggal 7 bulan 20 tanggal 5 bulan 7 tahun 98 menikah. Nah, kemudian di tahun 99 alhamdulillah dikaruniai anak. Alhamdulillah. Ya. Pertama, Pak ya. Putra pertama, Pak ya. Saat itu memang saya ada diterima tadi di perusahaan MDF Senoni tadi kan. Alhamdulillah. Di usia 4 bulan ya kita diuji oleh Allah, adanya anak saya sakit. Kebetulan alhamdulillah kita sudah jadi karyawan tetap perusahaan, jadi kita dapat jaminan jam sosek saat itu. Jadi alhamdulillah anak saya berobat, dijamin oleh perusahaan. Setelah itu kita tadi bekerja sekitar 2,5 tahun dan ada penerimaan PTT tadi, kita kembali diterima di PTT dan bekerja di Muara Nyelam. Anak saya yang kedua itu lahirnya tepat di tanggal 17 Agustus tahun 2005. Ya. Yang pertama tadi alhamdulillah itu sekarang ngambil studi pendidikan di Al-Azhar di Mesir. Oh, ya. Betul. Ya, yang pertama yang Aulia Mutakin namanya. Kemudian yang kedua Julpan Rumadila itu yang lahir 17 Agustus tahun 2005 itu sekarang juga ngambil pendidikan di Pondok Pesantren Manhaj Al-Jihad Al-Islami punya Umadiyah di Sampang Madura. Ya. Dan anak yang ketiga itu lahir di tanggal 5 Maret 2010, namun saya jadi uji Allah di usia 7 tahun anak itu sakit itu langsung nggak sadar gitu, artinya langsung sadar yang menurun dan kita evakuasi dari orang dalam ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dapat bantuan, nah sesampainya di usia di beberapa hari berikutnya dia meninggal. Jadi mulai dari kena sampai dengan meninggalnya itu tidak pernah sadar-sadarnya gitu, jadi makin memburuk dan ketika harinya dia meninggal. Itu di tahun berapa, Pak? Di tahun 2017. Baik, oke, kalau gitu. Pak, ini kan Bapak ibaratnya ini pengalamannya sudah banyak sekali nih, Pak, ya. Lumayan lah, Pak, ya. Jadi pernah bekerja di Samarinda, di perusahaan besar juga sebagai tenaga kesehatan, kemudian mengabdi kepada masyarakat di Muara Enggelam ini. Nah, perbedaannya tuh seperti apa nih, Pak, antara Bapak menjadi tenaga kesehatan di kota besar maupun di desa terpencil seperti ini? Itu seperti apa perbandingannya, Pak? Ya, jadi gini, kalau misalnya kita bekerja, saya kan pernah kerja di rumah Islam, jadi perawat juga sama seperti profesinya seperti perawat. Kemudian pernah juga jadi perusahaan besar, artinya punya Kiani Kertas, mungkin zamannya Pak Bulasan ya, saudaranya Pak Soeharto itu kan punya perusahaan itu. Jadi pengalaman kita memang kita sering terpikir gitu, ingin kembali ke kampung halaman gitu. Kebetulan memang profesi kita ini kan artinya bisa di mana-mana saja. Artinya di kampung pun bisa diterima. Dan alhamdulillah juga yang motivasi seperti itu karena orang tua saya kebetulan alhamdulillah masih hidup dan ada di Muara Enggelam pun gitu. Nah, jadi kalau perbedaan pekerjaan memang kalau di segi finansial memang lebih besar tadi. Besar sih gajinya di perusahaan atau rumah sakit. Tetapi kalau pengabdian ini sebenarnya dikerjakan terus dengan ikhlas, walaupun gajinya sedikit, artinya waktu di 2001 itu sedikit gajinya hanya 750 per bulannya. Waktu itu waktu di perusahaan itu sudah dapat 2,5 juta per bulannya kan, nah, jauh perbandingan dengan iya. Nah, saya berpikir bukan seperti itu, tadi kepingin menjadi PNS, jadi kan kemudian dengan orang tua, kemudian ingin mengabdikan diri ke
ke masyarakat kita yang ada di kampung. Alhamdulillah setelah kita pindah di sini, istri kita di mau melamar tapi sebagai guru diterima dan sama-sama diangkat jadi PNS. Nah, akhirnya gajinya juga akhirnya lebih besar lagi daripada yang kita lalui sebelumnya. Nah itu motivasi kami. Kemudian kami juga dipercaya lagi selain sebagai tenaga kesehatan juga dipercaya ikut di lembaga desa seperti BPD. Jadi empat dua periode, satu periodenya sekretaris, kemudian periode keduanya sebagai ketua BPD. Nah kemudian lanjut lagi sebagai ketua LPM dan di tahun 2015 saya dipercaya memimpin Badan Usaha Milik Desa Bersinar Desaku itu sebagai direkturnya yang mulai sampai sekarang. Berarti memang rezekinya itu ada di kampung halaman sendiri Pak ya. Tidak harus jauh-jauh ke kota, tapi di sini pun juga bisa berkarya Pak ya. Iya betul. Nah kalau untuk suka dan dukanya Pak selama menjadi tenaga kesehatan di Muara Anggelam ini seperti apa tuh Pak? Mungkin kita cerita dari dukanya dulu deh. Iya, kalau dukanya memang kita tahu sendiri artinya bahwa di Muara Anggelam ini kan satu-satunya transportasi kan hanya sungai, kemudian tidak ada akses darat. Jadi manakala misalkan ada cuaca musim-musiman misalkan musim kemarau, nah kita agak kesusahan tuh kalau mau evakuasi warga kita misalnya mau merujuk yang memang keadaannya darurat gitu. Nah pengalaman kita ya, di waktu kemarau itu ada pasien sampai meninggal di tengah danau. Nah, kemudian ada juga yang kita tolong melahirkan karena dianggap nggak mampu di sini kita evakuasi mau dibawa ke Muara Muntai waktu itu. Melahirkannya di tengah danau juga. Nah, seperti itu. Itu dengan bantuan Bapak ya, Pak ya? Iya, kebetulan memang saya pertama itu mengutugasnya sendirian, belum ada bidan gitu kan. Nah, jadi satu-satunya tim tenaga kesehatan alhamdulillah di tahun 2008 kalau enggak salah itu ada sudah petugas bidan. Namun bidan itu berganti-ganti. Artinya saya dari 2001 sampai sekarang itu masih lagi apa sebagai tenaga kesehatan pengelolaan, namun yang bidan itu sebenarnya ada 5 orang macam-macam langsung pasti mereka ada setelah kerja mungkin kepingin artinya pindah ke kota atau mungkin beberapa suami pindah ke kota gitu seperti itu, ada yang ke Morawis, ada yang ke Tenggarong gitu. Nah terkait dengan sukanya ya alhamdulillah artinya kita bekerja enjoy saja artinya lillahi ta'ala alhamdulillah anugerah mungkin Allah berikan banyak hal yang kita tidak bayangkan itu kita dapat. Seperti saya pernah jadi petugas haji, saya membawa jemaah haji Kabupaten Kutai ke negara selama 2 tahun 2010-2013. Nah kemudian kita terima lagi sebagai tenaga kesehatan di Arab Saudi itu selama 3 bulan. Kalau misalkan dari sini nih Pak, ada pasien yang darurat sekali, harus dibawa atau dirujuk ke rumah sakit, harus menggunakan transportasinya adalah CES Pak ya? Iya, perahu CES. Perahu CES. Kemudian berapa lama Pak dari sini sampai menuju ke perahu ke rumah sakit itu berapa lama durasi waktu perjalanannya? Ya, tergantung. Jadi sekarang kan sistem BPJS kan kita harus dirujukan dulu kalau memang dia sebagai peserta BPJS. Nah nanti kan di secara aplikasi kan tergantung kasus darurat seperti apa. Biasanya kalau yang hal-hal yang tidak ada di Kota Bandung di sekarang munculnya tuh rumah sakit Tenggarong gitu kan. Nah tergantung dari arah rujukan. Nah namun perlu kita ketahui kalau kita merujuk pasien kebanyakan itu biasanya di Kota Bangun. Nah jalan dari Muara Muntelam ke Kota Bangun itu kita tempuh kira jaraknya memakai waktu sekitar 1.5 jam sampai 2 jam. Gitu. Lumayan Pak ya? Ya lumayan. Lumayan sekali. Ya, itu pun banyak tantangan. Kadang-kadang kalau musim banjir itu gelombang besar. Iya. Nah kadang-kadang kalau malam hari tadi kalau misalnya musim kemarau ya kita bisa kandas gitu kan sampai bertani tapi. Melihat-lihat Pak keadaan Desa Muara Anggelam ini bersama Bapak mungkin boleh kita sambil ngobrol-ngobrol nanti. Ya, nanti kita harus menggunakan perahu, kita siapkan dulu. Iya. Insya Allah saya juga bisa apa namanya mengendarai perahu. Oke, baik. Kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita dan perbincangan kita bersama Bapak Ramsyah tetap di Anak Negeri.